dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari. Tapi dalam waktu dekat. Make every move count. Apakah kita siap mengajukan angket? Sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket? Sangat setuju. Apakah menggunakan angket itu sesuatu yang konstitusional? Sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Every scar mine is a badge of glory. Ya, kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita lo ini masih di, satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan pengawas, hak pengawasan dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi enggak perlu takut. Ini biar Pak Surya Paloh, bagaimana dengan ini pertama kalinya bolanya dilempar oleh Mas Ganjar, bukan dari suara partai seutuhnya. Apakah nanti pertemuan dengan Ibu Mega itu? Saya katakan tadi, jangankan Mas Ganjar yang calon presiden, kamu sebagai reporter, sebagai jurnalis, menggagas itu. Nah, konstitusional yang ada di negeri kita ini. The idea itu yang paling penting bagi kita. Kemudian itu masuk nggak dalam common sense kita? Saya pikir hak-hak konstitusional itu, kalau itu jalan yang kita mau tempuh, sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang seribu kali sayang. It's a punch if you can dodge it. It's a journey with no